Assalamualaikum Ustaz. Saya ada kawan dia belajar agama, ambil kos agama tapi dia couple. Ustaz ada nasihat tak untuk dia orang? Soalan ni rare juga sebenarnya. Sebenarnya saya pun ada kenalan. Saya pernah sembang dengan dia. Dia kata dia ni belajar agama, ambil kos agama di universiti agama. Dan roommate dia pun belajar agama, ambil kos agama juga. Dan dia kata pada saya, Ustaz, sekarang ni susah sangat nak jumpa orang yang tak couple. Walaupun belajar agama pun couple juga. Bahkan dia cerita ada kawan dia hafal Quran 30 juzuk. Hafal Quran 30 juzuk kot, bukan calang-calang. Pun couple juga, bukan setakat couple, playboy pula tu. Dia kata banyak perempuan dia layan. Siap buat video call lagi dengan perempuan tak pakai tudung lagi. Bila tegur, dia kata, alah, aku malas lah nak tolak kalau perempuan ajak. Kenapa boleh jadi macam ni? Benda ni satu benda yang menyeramkan lah dan amat menyedihkan. So, nasihat saya kepada pelajar-pelajar agama yang ambil kos agama, pertama, nasihat saya, jadilah orang yang bersyukur. Jadilah orang yang bersyukur. Korang kena fikir tau, ramai orang kat luar sana tak dapat nikmat belajar agama. Tapi Allah SWT dah bagi korang peluang untuk belajar agama, peluang untuk mendekati Allah, peluang untuk memahami agama Allah. Tapi korang kufuri nikmat tersebut. Bahkan korang gunakan agama yang korang dapat tu untuk buat dosa. Alangkah malangnya orang yang macam ni. Sebab tu nasihat saya, jadilah orang yang bersyukur. Jangan sampai satu hari Allah tarik nikmat tu. Na'udzubillah min zalik. Sekarang mungkin korang tak rasa apa-apa, tapi takut kat masa depan bila Allah nak azab, macam-macam azab Allah bagi, boleh bagi pada kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu jadilah orang yang bersyukur. Kedua nasihat saya kepada orang yang belajar agama ni, ikhlaskanlah niat kenapa korang belajar agama. Sebab ada setengah orang, dia belajar agama ni sebab dah tak ada pilihan. Dia nak ambil kos lain tak dapat, so dia pun ambil kos agama je lah, hanya untuk mendapatkan sijil. Ada juga orang ambil kos agama ni sebab dia rasa kos agama ni mudah, senang. So akhirnya dia belajar pun malas-malas, sekadar untuk lepas sem je. Akhirnya itu je lah yang dia dapat. Ada orang sebab kena paksa. Bahkan ada orang juga dia nak ambil agama ni sebab dia nak jadi orang yang nampak alim lah, supaya dia boleh goda orang-orang kat luar sana untuk buat dosa. Bahaya benda macam ni. Sebab tu nasihat saya, jadilah orang yang ikhlas. Kita belajar agama ni untuk kita faham agama Allah, untuk kita faham apa perintah Allah, untuk kita taat Allah, untuk kita tahu mana halal mana haram, dan untuk kita amalkan, dan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi kalau kita belajar agama, pada masa yang sama kita semakin jauh daripada Allah. Maknanya niat kita dalam belajar agama ni lari. Dan sia-sialah kalau tak ikhlas. Orang yang tak ikhlas ni tak dapat pahala lah. Rugi berpenat-penat lelah belajar agama, bersusah payah, tapi Allah tak terima. Na'udzubillah min zalik. Nasihat ketiga saya kepada pelajar agama, janganlah jadi fitnah kepada agama. Sebab korang ni dah bawa topi agama tau. Masyarakat sekeliling pandang, oh, dia ni belajar agama, universiti agama, ambil kos agama, respect. Tapi kalau korang jadi fitnah pada agama, korang belajar agama tapi korang pun couple. Korang belajar agama tapi korang pun layan drama, movie yang ada aurat dan sebagainya. Korang belajar agama tapi korang pun mencarut juga macam orang lain. Korang belajar agama tapi korang scam orang, menipu dan sebagainya. Korang belajar agama tapi isap rokok, tak solat dan sebagainya. Bayangkan apa orang-orang kat luar sana akan nampak. Diorang akan rasa, oh, inilah agama. Ustaz pun mencarut, ustaz pun couple, ustaz pun layan drama, movie yang ada aurat, ustaz pun menipu, ustaz pun scam orang. Akhirnya kepercayaan masyarakat kepada golongan-golongan agama ni, golongan ustaz-ustaz, golongan ulama-ulama ni akan tercemar. Bahkan diorang akan rasa benci pada ustaz-ustaz, benci pada agamawan, benci pada ulama-ulama, disebabkan perbuatan kita yang menjadi fitnah pada agama. Sebab tu saya pun pernah baca surat khabar semua kan, yang kes-kes guru-guru tahfiz, ada pengetua tahfiz meliwat student, para warden, ustaz rogol pelajar dan sebagainya. Macam mana benda ni semua boleh terjadi? Ianya bermula dengan kes-kes menjadi fitnah pada agama lah. Allah dah bagi belajar agama, tapi time belajar agama dia pun couple juga, dia pun tak jaga ikhtilat, dia pun jadi ustaz miang dan sebagainya. Benda ni sangat bahaya sebenarnya. Dan nasihat terakhir daripada saya kepada pelajar-pelajar agama ni, jadilah kuduah pada masyarakat. Tunjukkanlah korang dah belajar agama ni,
jadilah orang yang paling baik akhlaknya, paling jujur, paling memberi manfaat, paling menjaga diri. Sebab akhirnya apa yang kita buat, orang akan terkesan. Kalau kita dakwah panjang-panjang, ceramah panjang-panjang, tetapi akhlak kita menunjukkan sebaliknya dan perbuatan kita menunjukkan sebaliknya, akhirnya orang tak terkesan pun dengan apa yang kita cakap. Orang tak ikut pun dengan apa benda yang kita cakap. Tetapi kebanyakan orang terkesan dengan akhlak kita. Sebab tu jadilah kuduah pada masyarakat. Tunjukkanlah akhlak yang paling baik kepada masyarakat. Itulah nasihat saya kepada pelajar agama. Moga Allah SWT ampunkan dosa kita. Ya, kita semua ada dosa masing-masing. Kita semua ada aib masing-masing. Tetapi janganlah sampai kita menjadi orang yang fasik, orang yang berterusan buat dosa, tak rasa bersalah dan pertahankan dosa. Tetapi jadilah orang yang beriman, yang setiap kali buat dosa, dia bertaubat pada Allah dan dia tidak ulangi, serta dia menyembunyikan aib dia dan tidak ajak orang lain. Wallahu alam. Moga Allah ampunkan dosa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.